Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fans Love Story dimanapun kalian berada ya guys. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kalian semuanya ya. Pagi hari ini kita dibikin heboh yang dimana ya guys, yaitu dengan kelucuan, kegemesan dari Kak Yasmin, Neper, dan Kak Jirjino Abraham ya guys, yang dimana pas di teks yaitu pas syuting ya, syuting Love Story hujan-hujanan, aduh ya, ini adalah yang di teks ini paling momen terbaper yang pernah ada ya guys katanya, yang dimana itu Kak Abraham ini ya hujan-hujanan tuh ya bersama Kak Yasmin Neper. Terlihat di sini juga dikomentari sama SCTV ya. Aduh, ini skene atau asli ya, Mimin jadi pengen ikut main hujan-hujanan katanya ya. Kan gemesin, aduh ya. Doanya aja ya guys, yang terbaik buat kedua pasangan ini, supaya apa yang kita harapkan dan inginkan tercapai tentunya ya guys, yaitu Kak Jirjino Abraham dan Kak Yasmin Neper untuk berjodoh di dunia nyata. Dan nampaknya ya kita dibikin adem banget ya guys, yang dimana kalau kita sudah melihat senyuman dari Kak Yasmin ya, bukan hanya fans yang nyaman ya, yang ternyata juga Kak Jirjino Abraham ini ungkapan secara live langsung katanya ya guys, baru kali ini mendapat pasangan di sinetron yang bikin adem nyaman hati ya katanya, enak katanya orangnya Kak Yasmin ini ya guys, katanya orangnya harmonis, dewasa, dan juga cepat untuk di dalam perkenalan. Aduh, itu adalah kode keras ya guys bagi Kak Jirjino Abraham ya, yaitu yang dimana sama-sama masih jomblo ya guys. Doanya aja ya, semoga Kak Yasmin Neper dan Kak Jirjino Abraham bisa berjodoh untuk di dunia nyata ya. Apalagi kemistri yang kedua pasangan ini seperti di dunia nyata. Dan mudah-mudahan ya, sebagai fans Love Story manapun kalian berada ya guys, doanya aja ya, semoga jadi yang terbaik ya buat kedua pasangan ini, dan apa yang kita harapkan dan inginkan tercapai ya guys. Dan komentar aminnya di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ya guys, di subscribe channel Bang Imin supaya Bang Imin juga lebih semangat lagi memberitakan seputar yaitu BTS Lobster untuk kedepannya ya guys, karena klik tombol subscribe ini gratis ya, nggak bayar. Dan yang sudah mensubscribe channel Bang Imin, Bang Imin ucapkan terima kasih ya guys. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu, panjangkan umur, dan dimudahkan rezekinya, dan selalu hadir di channel ini ya guys. Apalagi ya, kalau kita melihat saling tatapan-tatapan manja ya dari Kak Yasmin dan Kak Jirjino ya, Ken dan Maudi ya, maksud Bang Imin, super duper bahagia banget ya, terlaut dari wajah atau mukanya atau jenggotnya itu ya, bikin gemes ya, hati yang tulus ya, yang terbuka di kedua mata dari kedua pasangan ini, itu Kak Yasmin dan Kak Jirjino Abraham. Apalagi kita dibikin salpok dengan ungkapan dari Kak Yasmin ya, aku nangis kenapa tahu nggak katanya, karena tangan Kak Ken ini bau ketek loh katanya. Duh, ada-ada aja ya kelucuan dari kedua pasangan ini, mudah-mudahan tercapai untuk menikah muda semuanya ya, mudah-mudahan berjodoh ya guys. Oke guys, berikut berita terbaru sekaligus info dari channel Bang Mimin. Bang Mimin mohon undur diri ya guys, sampai bertemu di info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.